Kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan oleh sang suami Guntur Bumi memang membuat istrinya Puput Melati menjadi sosok yang tertutup dan seolah tidak ingin ikut campur dengan masalah sang suami. Puput lebih memilih diam. Bahkan saat sidang putusan Guntur Bumi yang dikenakan vonis selama 6 bulan itu juga, sosok Puput pun tidak hadir. Dan baru di acara sahabatnya April Jasmine Sabtu kemarin, Puput baru terlihat lagi dengan perutnya yang sudah semakin membesar itu. Namun sayang, saat diminta untuk memberikan komentar tentang kondisi kandungannya dan juga kondisi sang suami, Puput berusaha menghindar dari kejaran media seperti berikut ini. Mbak Puput, kabarnya udah lama gak besok suami, Mbak. Gimana nih, Mbak? Betul, Mbak. Saya janji. Berapa bulan? Guntur Bumi mana, Mbak? Gak tahu nih, bingung aku. Kegiatannya apa sekarang, Mbak? Masih nyanyi-nyanyi? Tetap sehat, Mbak. Prihatin, iya pasti. Aku ngerasanya juga, wah, kalau kita lagi perempuan dalam keadaan hamil atau nggak hamil, kepinginnya kan ditemenin sama suami gitu. Tapi kan ini musibah lah, jadi memang kudu sabar. Ya didoain aja deh, minta doanya sama semua pemirsa, semoga masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabatku ini segera berlalu dan segera diberikan kenikmatan.